Alright, halo WhatsApp semuanya. Welcome back to my channel Zidane Mania. Dan hari ini kita akan bermain Evonix Roleplay lagi. So welcome di Evonix Roleplay. Dan hari ini gue baru saja difitnah oleh rekan gue yang bernama Dimitri Bell. Jadi ceritanya gue kan lagi naik motor sama dia, terus ada berdebat sedikit, lalu dia turun dan dia nelpon polisi nuduh gua robber tuh. Dan jangankan aja robber guys, aku senjata aja nggak punya. Berjalan ke kanan dengan beberapa langkah lalu berlutut dengan tangan di atas. Anjay guys, gila ini, dikira gua perampokan bersenjata boy. Anjir guys, gila ini. Si sekarang si Dimitri ini si Bel kabur guys. Udah dia nelpon gua nuduh gua rampok, terus dia kabur guys. Dan gua sempat dikejar tadi sama polisi. Lihat tuh guys, sana ada yang ngeliatin, nah kampret dong. Buset nih polisi lama banget briefing ya boy. Turing aja. Oke ada PD mendekat guys. Gila gua gak bersenjata anjir. Saya gak bersenjata pak. Anjir cuk. Anjir kendaraan gue di scan boy sama LSPD. Gak ada barang apa-apa cok. Aduh aku miskin guys, uangku dikit lagi cuma bawa 1000 perak. Cuma bawa 1000 dolar guys. Senjata aja gak punya. Cek nih ENV. Hey, ada koken boy. Ya ampun. Ya ampun koken gue. Astaga koken gue guys. Yah. Yah ada koken guys. Yah. Ya baru inget guys, aduh kalau tahu gini gue pursuit ya. Ya ampun ada koken guys. Aduh kalau gue ngaku. Wah. Aduh giliran gue diperiksa bentar lagi nih. Aduh kena guys koken guys, astaga nyesel aku simpan ya. Ada berapa kokennya nih? Aduh anjir 1,5 gram guys. Buset. Alright guys, balik lagi sama gua di sini. Dan hari ini adalah hari keesokan dari kemarin yang gua ditangkap. Dan hari ini udah jam 3, boy. Udah jam 3 kurang 10. Dan gua baru aja diskusi sama si Dimitri Bell kalau dia minta maaf sama gua karena udah gara-gara dia gua masuk penjara aja. Soalnya niat dia bercanda doang, anjir. Bercanda berujung kematian. Boy. Sayang banget cok, koken soalnya hilang. Jadi ini dia katanya mau ngasih koken lagi. Gue juga gak tahu dia punya koken atau enggak. Yang pastinya kalau dia macem-macem gue bunuh cok. Untuk jaga-jaga kita RP aja dulu. Mi mengapalkan kedua tangan dan siap memukul Bell. Itu ya guys RP-nya ya. Soalnya area ini harus dilakukan dengan hati-hati sekali ya. Kalian kalau punya teman kayak gini hati-hati guys. Tukang-tukang ngeprank kemarin ngeprank LSPD, sekarang teman sendiri di prank boy, gila banget. Mana anjing ini? Lambat lagi. Anjir lambat banget, cok. Cepet sikit lo, boy. Oke, gue digedein dulu fontnya, sorry. Tadi fontnya kekecilan, guys. Anjing lambat banget, cok. Ini mau nipu gue lagi ya nih. Ini mau kemana sih, anjir? Gak tau gue, cok. By the way kemarin gue guys di penjara ini 10 menit ya while speed. Soalnya kan gue ngaku gue gak robri. Gue gak bawa senjata api, gue cuma bawa koken. Jadi gue di penjara pasal obat-obatan doang gitu. Dan kayak si Dimitri Bell tuh lagi diburu sama LSPD tuh. Soalnya kemarin LSPD berusaha ngontak dia. Menuju ke lembah dan keluarkan sepatah kalimat. Lihat itu apa nih. Warna hijau, astaga. Orang-orang tahu anjing.
anak TK pun, anak kecil pun tahu itu hijau. Mana koken gua? Koken gua habis anjing. Gila tuh. Ya ayo kembali ke LS kan. Anjir disuruh balik lagi gak jelas cuy, sumpah gua bunuh ya. Anjir dia kemana? Katanya mau ke LS, kenapa ke sana? Lah. Kemana top? Udah di sini aja. Sini koken gua. Oke, dia matiin mesin, boy. Mana? Pasti aku udah tahu dia gak akan punya koken, guys, yakin aku. Kayak gini ini player miskin, ya. Beli ini aja, beli makan aja gak ada uang ya, minjem ke gua apalagi beli koken. Oke, RP dia mencurigakan, boy. Ini kayak udah bakalan RP baku hantam sih. Cuman aku berusaha menghindari lah. Gila kayak naik motor aja soalnya aku gak mau bergelut ya. Perlihatkan amrat berapa anjir. Lah. Ada apa di tangan Bell? Kita tanya dulu guys pakai ini, pakai slash do. Coba nanti enggak dapat kokainnya malah digebuk gua. Kalau tidak bisa melihatnya telapak tangan masih kepal, astaga. Buset motor gua jatuh, cok. 1 2. Pasti dipukul gua nih, yakin gua. Jangan. 3. Mana, cok? Eh. Enggak jelas sih penyanyi, yakin aku nih pasti penipuan ini. Kan penipuan nih, guys. Yakin aku, cok. Anjing darah gua habis, boy. Mampus mati lo anjing. Astagfirullah guys. Mati juga nih anak, cok. Mau bangsa rasain anjing. Pokoknya temen kayak gini harus dikawan nih guys. Rasakan pembalasanku. Elo nelpon PD anjing. Elo anjing. Elo. Mi menginjak kepala Bell sekuat tenaga dengan kaki kanannya. Mampus mati. Anjing. Oh, kita ludahin dulu, guys. Oh, guys, anak kabur, boy. Aduh. Salah loncat lagi, darah gua habis, boy. Sana pergi guys, meninggal di mayatnya.